Terletak di jantung kota dan di tengah episentrum pendidikan Kota Malang, Mandua Kota Malang memiliki daya tarik yang sangat kuat yang menyimpan banyak potensi dan telah menorehkan segudang prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandua Kota Malang memegang teguh visi mewujudkan madrasah model yang menjadi pusat keunggulan dan rujukan dalam bidang akademik, non-akademik, dan akhlakul karimah. Hal itu bermakna bahwa semua layanan pendidikan, baik intra maupun ekstrakurikuler, yang dilakukan madrasah memiliki tujuan akhir tercapainya ketiga hal tersebut. Di Mandua Kota Malang, peserta didik diberikan akses seluas-luasnya untuk berprestasi baik akademik maupun non-akademik, namun dengan tetap mengutamakan terbangunnya akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkomitmen untuk membangun komunikasi dengan semua pihak dan akses seluasnya khususnya bagi peserta didik, guru, dan tenaga pendidikan di Mandua Kota Malang. Dalam satu dekade terakhir, kami sudah menjalin kerjasama dengan banyak perguruan tinggi favorit di Indonesia dan juga dengan banyak lembaga pendidikan di luar negeri. Kerjasama tersebut antara lain dimaksudkan untuk membangun akses studi lanjut lulusan Mandua Kota Malang sekaligus memberikan kesempatan warga madrasah mengalami intercultural learning yang baik sehingga lulusan Mandua Kota Malang siap berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat dunia. Nama saya Anindya Kirana, alumni Mandua Kota Malang, kini aktif sebagai mahasiswa di Ritsu Meikin Asia Pacific University, Jepang. Saya berterima kasih kepada Mandua Kota Malang dan program-program Madu Manja atau Mandua Menjelajah Dunia atas kesempatan yang diberikan, sehingga saya bisa berpartisipasi dan menjalani pembinaan dalam Olimpiade Bahasa Inggris, mengasah kemampuan berbahasa asing melalui klub bahasa, mengikuti Islamic Global School Network di Malaysia, serta mengikuti video conference yang diselenggarakan oleh Generation Global, yang menjadi bekal saya dalam mengenyam pendidikan lanjut. Halo semuanya, nama saya Alivia Sinalarasati dan saya merupakan salah satu alumni Mandua Kota Malang tahun akademik 2019-2020 yang sekarang sedang menempuh studi di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, majoring in Finance. Dan menurut saya, Mandua Kota Malang adalah tempat yang pas bagi calon-calon murid yang ingin menggapai mimpi-mimpi mereka yang hebat, karena di Mandua Kota Malang ada tempat untuk semua orang, dan Mandua Kota Malang juga memfasilitasi murid-murid mereka dengan baik melalui program-program yang sangat hebat dan diberikan secara intensif. Salah satu contohnya adalah saya dengan Generation Global Teleconference, di mana saya dapat membagi opini saya kepada seluruh murid di seluruh dunia. Dan menurut saya itu merupakan program yang sangat bagus untuk diikuti anak SMA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibdat Al-Ghifari, alumni Mandua Kota Malang Angkatan ke-26. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mandua Kota Malang karena dengan program Go Global, saya bisa melanjutkan studi saya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan juga bisa bersaing dengan teman-teman dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia. Semoga Mandua Kota Malang bisa
menjadikan murid-muridnya lebih sukses lagi, menjadikan murid-muridnya pemimpin di masa depan. Perkenalkan, nama saya Fazlur Rahman Rosyadi, alumni IMAN 2 Kota Malang angkatan 24. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IMAN 2 Kota Malang karena dengan adanya program Go Global atau Go Internasional yang telah memudahkan saya untuk melanjutkan studi saya di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Harapan saya semoga dengan adanya program ini lahirlah cendekiawan Islam yang bermanfaat bagi bangsa dan agama. Program Olimpiade dan Riset IMAN 2 Kota Malang adalah program yang mewadahi anak-anak IMAN 2 Kota Malang yang berpotensi di bidang Olimpiade dan Riset. Dari beberapa event lomba, alhamdulillah selama 5 tahun berjalan, IMAN 2 Kota Malang menunjukkan prestasi yang stabil, sehingga IMAN 2 Kota Malang mendapatkan hadiah berupa Laboratorium Olimpiade Sains Terpadu yang sekarang kebetulan kita tempati pada siang hari ini. Dalam mengimplementasikan kurikulum di madrasah, kami mengacu kepada KMA 183 dan KMA 184 tahun 2019 serta Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di samping itu, kami juga mengadakan improvisasi, yaitu dengan mengadakan bimbingan TOEFL untuk anak-anak, sehingga dengan penguasaan TOEFL yang baik, diharapkan anak-anak mampu melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi yang diinginkan. Di samping itu, mereka bisa berinteraksi dengan dunia internasional dan membawa perubahan dari madrasah untuk kemajuan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Al-Qalam sebagai salah satu layanan dan program unggulan IMAN 2 Kota Malang siap mendidik para santri menjadi generasi yang alim, abid, dan hanif, didukung oleh tenaga kepengasuhan yang profesional dan sarana-prasarana yang representatif. Terima kasih. Di bidang kesiswaan, kami berkomitmen untuk mendampingi peserta didik IMAN 2 Kota Malang mengoptimalkan bakat dan minatnya di bidang akademik dan non-akademik sehingga mereka dapat meraih prestasi nasional maupun internasional. Prestasi tersebut membantu mereka untuk dapat diterima di perguruan tinggi favorit di dalam dan di luar negeri. Alhamdulillah, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, peserta didik IMAN 2 Kota Malang telah menunjukkan capaian prestasi yang luar biasa, baik akademik maupun non-akademik di level nasional maupun internasional. Hal itu yang akan terus kami rawat dan kembangkan secara optimal untuk kemajuan IMAN 2 Kota Malang di masa yang akan datang. Kami terus akan berupaya senantiasa komitmen melayani sivitas akademika IMAN 2 Kota Malang, khususnya kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, siswa, baik dalam urusan perkantoran, kelas, kemudian laboratorium, masjid, dan ma'had, karena semua ini adalah fasilitas pembelajaran
yang akan mendukung keberhasilan siswa. Semoga senantiasa sukses. Dua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat.